Seminar Muslimat Rahmatullah Syekh. Okey, hadis yang ke-217. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La adwa wa la tirah wa ya'jibuni al-fa'lu as-salih al-kalimatul hasanah. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh ada adwa, yakni kerosakan, dan atirah, yakni ramalan. Aku sangat menyukai sangkaan yang baik, yakni kata-kata yang baik. Okey. Dalam hadis ini disebut, pertama sekali tidak boleh ada udwa. Udwa ni asalnya adalah permusuhan. Benda-benda berkaitan permusuhan Nabi tak suka. Kan? Tidak boleh ada udwa. Okey. Okey, jadi maknanya hidup kita ni satu hal dia memanglah, kenapa kita daripada side kita satu, kenapa Nabi ajar banyakkan bersabar, banyakkan memaafkan, kan? Sebab tak ada orang yang hidup ni dia tak ada perselisihan. Sebab kita manusia ni ada perselisihan, kan? Perselisihan sistem nilai. Manusia ada perselisihan, al-adwa tu. Kan? Tak ada yang tak tahu saya depan saya ni ada tak yang, kalau kita baik sekali mana pun kita tetap akan dianggap jahat bagi setengah pihak. Baik macam mana pun kita, kan? Kita tetap akan dianggap jahat, kan? Kadang-kadang orang datang minta tolong, okey, kita boleh tak tolong, kita boleh menolong. Orang datang tak tolong, boleh tak tolong ini apa semua. Tapi mungkin ada kekangan-kekangan, kita tak dapat tolong dia dan kita dianggap jahat. Kita tak buat jahat pun, cumanya mungkin tak mampu tolong dia dan kita dianggap jahat. Ada juga macam tu. Jadi tak ada al-udwa ni memang akan berlaku. Sebab tu Nabi ajar pada kita, kena banyak bersabar, kena berlapang dada, kan? Kena banyak memaafkan. Kadang-kadang sistem nilai. Okey, saya dengan izin Allah SWT banyak kan menghandle rumah tangga, kan? And beribu kes, eh. Kita pun ada program syar'i punya firm tu. Okey. Ada orang sistem nilai. Al-adwa tu daripada sistem nilai. Apa takrifan sayang? Ini pasangan muda lah cerita, kan? Tua pun ada juga, eh. Apa takrifan sayang? Ada orang mentakrifkan sayang tu adalah mikro. Sayang tu mikro. Ada orang sayang tu makro. Mikro tu kecil-kecil. Sayang tu pegang tangan, love you, message love you, bagi bunga, ingat hari birthday, ada tau. Ada orang takrifan sayang ni makro, besar. Saya jaga anak ni, saya sayang lah, walaupun tak sebut, kan. Itu pun boleh jadi gaduh tau, kan. Awak tak sayang saya, Ustaz. Suami saya tak sayang saya, Ustaz. Apa tak sayangnya? Saya sediakan rumah, sini apa semua. Takrifan sayang apa, Kak? Dia tak pegang tangan lah, Ustaz. Oh, iya ke? Sistem nilai memandang satu benda tu, kan. Ada dekat IKIM saya pernah nangis kakak tu telefon. Dulu boleh direct telefon, sekarang tak boleh telefon. Dulu direct telefon. Assalamualaikum Ustaz, suami saya tak sayang saya, Ustaz, kan. Okey, kejap kak, eh. Suami akak ceritakan sikit macam mana keadaan dia. Baik Ustaz, ahli masjid, baik, nafkah semua sini semua bagus, Ustaz. Tapi dia tak pegang tangan saya, Ustaz. Kak Sabah, kak, ya, Sabah. Mungkin benda tu besar bagi akak. Tapi itu real case tau. Ada orang yang sayang tu mikro. Dekat berapa ramai orang yang menangis sebab tak dapat nafkah. Tak ada, Ustaz. Kalau jalan kat pasar raya tu menonong, 5 tiang tinggal. Sayang mikro dengan sayang makro pun boleh bergaduh tau. Al-udwa, kan? Mana pemusuhan tu. Sistem nilai. Kan? Anak kita kahwin pada hari ini, gabungan dua individu berbeza daripada dua keluarga berbeza. Sistem nilai berbeza. Waduh, benda ni kecil-kecil kadang-kadang. Benda kecil-kecil sebab sistem nilai. Sebab tu dalam Quran Allah sebut, kan, kalau kamu bertengkar, kan, fa'in tanaza'tum fi syai', bertengkar, apa sistem nilai nak pakai? Farudduhu ilallahi wa rasul. Balik kepada Allah dan juga Rasul. Pakai sistem nilai Allah dan juga Rasul. Kalau pakai sistem nilai masing-masing, dia tak sama. Sebab pendidikan kita tak sama, cara dibesarkan tak sama. Takrifan kasar, beza tau.
Kan? Ada orang daripada setengah-setengah negeri memaki dia biasa, lah abang kau, hidup lagi kau ya. Setengah-setengah negeri, kasar je kau. Setengah-setengah negeri, mengata orang dajjal biasa, dajjal ini. Biasa, itu perkataan buku rawan. Bagi negeri, dia kata saya dajjal, tak patut dia ni apa kan. Sistem nilai, bahasa. Kan? Ha, jadi, la adwa, jangan ada pemusuhan, persengketaan. Benda-benda macam ni lah, sebab tu hidup kita disuruh memaafkan, belapang dada, expectation. Expectation kita ni kena jaga. Orang yang banyak high expectation, hidup dia penat tau. Suami kena macam ini, kena macam ini, kena macam anak, kena macam ini, dia penat. So kita kena fleksibel kan. Kena belapang dada lah kan. Menantu mesti kena macam ini, not all kan. Jadi kita akan penat. Kan? Kita akan penat lah. Apa sih lah, budak-budak, biarlah. Jadi budak-budak kita dulu kecil-kecil muda-muda macam tu juga, kan? So belapang dada. La adwa, maknanya jangan ada kerosakan. Adwa ni pemusuhan namanya. Nabi kata jangan. Macam mana cara jangan tu? Memang kena belapang dada lah ya. Kena belapang dada, kena banyak memaafkan, kan? Ibu bapa kakak tuan-tuan silat ni. Hidup kita ni tak panjang tau banding umat terdahulu. Kita bukan, kalau banding umat Muhammad 70 tahun tu panjang dah. Umat terdahulu 1000 tahun, 1500 tahun, dia banyak sangat masa lagi. Kita ni tak banyak masa tau. Sebab itu hidup kita jangan biarkan setiap saat tu tak bahagia. Jangan biarkan setiap saat tak bahagia. Kita kena usaha membentuk kebahagiaan setiap saat hidup kita tu. Dengan cara apa? Maafkan, kan? Melapang dada. Banyak orang-orang yang mungkin menyentuh hati kita, menyakitkan hati kita, setiap kali teringat ucapkan, Allah aku maafkan dia Tuhan. Dan memaafkan orang bukan untuk dia tu. Mana boleh, dengan aku sedap-sedap aku nak maafkan dia. Mana boleh kan? Kalau betul dia ada dosa, cara dia kena datang kat kita minta maaf, baru dosa dia terangkat. Tapi kita maafkan dia sebenarnya melepaskan bebanan hati kita. Tak percaya, cuba buat. Cuba buat. Sebelum tidur kan. Kan ulama kata sebelum tidur antaranya, ya Allah aku maafkan seluruh dosa orang kepada aku ya Allah. Laki ni maafkan ke tak? Daripada kau sebelah kan. Maafkan. Kalau betul ada dosa, dia kena minta maaf baru terhapus dosa dia. Tapi kita memaafkan dia, kita melepaskan bebanan hati kita. Kalau tak percaya, cuba kita renung diri kita kan. Nanti kita akan banyak bercakap sendiri. Siapa yang bercakap sendiri, maknanya bebanan hati dia berat dah tu. Tak guna punya lelaki, menipu sekarang ni, ya. Pandai ni, ya. Tak pandai tua, tengah masak kan. Bebel cakap sendiri. Ya. Dalam kereta, cakap sendiri. Oh, itu maksudnya, teringat, ya Allah, kemaafkan ya Allah. Apa? Saya selalu sebut kan, kadang-kadang, masa kita 24 jam je sehari. Tolaklah tidur 6 jam sebagai orang tua kan. Kita ada 16 jam. Banyak orang 16 jam tu bukan dia punya. 16 jam tu diambil tak puas hati dengan anak 2 jam. Tak puas hati dengan mak mertua 2 jam. Tak puas hati dengan laki. Dengan laki cukup 2 jam ah. Tak cukup. Man. At least 4 jam. At least 4 jam. Tak. Jadi akhirnya yang betul-betul kita punya berapa jam je. Tapi kita hari ni, ya Allah, la adwa, aku dah belajar hadis sebenarnya. Aku maafkanlah ya Allah, salah orang sebab aku maafkanlah. Teringat je Allah aku maafkanlah. Teringat maaf. 16 jam tu kalau kita punya semua, ya Allah, macam-macam benda boleh buat. 16 jam tu. Kita boleh berfashion sendiri-sendiri. Kita boleh jalan bahan maksudnya. Muka makin manis, tutur kata makin baik, senyuman makin menarik. Sebab dalaman tu dah okey. Dalaman tak okey, pernah pakai tepek ni kan. Tapi tak manis-manis juga. Lepas tu tukar produk. Apa produk letak batu tu kan? Padahal dalaman. So ini keluar nanti daripada kelas ni. Ya Allah, maafkanlah ya Allah. Sebesar-besar dosa orang, maafkan. Dan jangan tak adil. Allah tu maadil. Kalau betul ada dosa, dia kena datang minta ampun ke kita. Tapi kita melepaskan bebanan hati kita. Ya Allah, maafkanlah ya Allah. Aku maafkanlah ya Allah. Kalau tak, kita akan grounded dengan benda-benda lepas. Dan kita akan bercakap seorang nanti. Yang kesiannya kita. Tiba-tiba meninggal. Tak sempat nak menghayati kehidupan ni. Oi, kau tidak. Oi, kat rumah tu.
hati dalam pangan. Cuba hati rumah kita. Aku tak perasan. Dah 3 tahun tak mengemas rumah ni. Tak perasan kadang. Apabila hati dalam pangan tengok, oh sana ada sana laba-laba. Oh itu ada sampah. Bawah cushion tu ada stokin anak. Dah 3 bulan kat situ kan. Kita boleh kembali rumah. Rumah pun makin cantik. Sebab hati cantik, dia mencantikkan semua benda sebenarnya. Pakaian kita makin kemas. Tapi masa kita ni dicuri dengan kita yang bagi. Sebab tu saya suka perkataan para ulama kita. Sebuah kapal tenggelam, orang Arab ni antara yang awal mempunyai teknologi kapal. Dia ada perkataan yang sangat bagus. Sebuah kapal tenggelam bukan sebab air yang kat luar tu. Tapi kapal tu tenggelam sebab dia membenarkan air luar masuk dalam kapal. Maka kapal tu akan tenggelam. Yang benarkan tu kita. Tapi kalau kita, ya Allah, aku tak benarkan benda luar tu masuk, aku maafkanlah Tuhan. Oi, kita takkan tenggelam, takkan karam dalam hidup kita ni. Dan kita akan menghayati seluruh hidup kita. Kalau pemikiran tenang, otak kita ni, Allah bagi satu benda tau. Okay? Dalam otak kita ni, dari bahagian hypothalamus tu, dia akan reward diri kita dengan hormon yang bagus kalau kita ni baik pemikiran. Hormon endorphin lah, hormon macam-macam lah. Interleukin 2. Itu benda yang bagus untuk jantung kita, untuk diri kita. Ada satu orang doktor, Dr. Shugyu Haruyama. Dia fokus kaji tentang maknanya the power of endorphin. Dia kata orang-orang kanser ni dia akan dudukkan, dia akan ajar untuk apa nama, untuk tenang, untuk bertafakur untuk sebab orang Islam kan. Keluarkan endorphin tu baik kanser. Bagi dia semua penyakit dalam diri ni adalah daripada otak kita yang bagus sebenarnya yang akan ubat. Daripada kita punya hormon-hormon. Dalam Islam ada, sembahyang tu patut bagi ketenangan. Tapi dalam sembahyang tu lah ingat suami. Dalam sembahyang tu ingat suami, ingat menipu kita kan. Tak guna lelaki ni, Allahu Akbar. Sekiranya bawa balik dia kan. Hei, Allah, mana kita. Patutnya sembahyang tu ingat Tuhan. Tapi sembahyang tu pun tak mengeluarkan hormon yang bagus ke diri kita. Macam mana? Kan? Patutnya kita boleh sihat. Saya berbual dengan satu orang pakar Tai Chi ya. Sekarang saya suka berbual. Saya kata, "Uish, you ajar Tai Chi ya?" "Oh iyalah, ini bagi sihatlah kan, semua orang kan." Tapi saya kan dengan orang Melayu, saya respect lah. Dia punya kaki memang boleh lipat macam bo. Tapi kenapa tu? You sembahyang lipat kaki macam itu ha. Jadi lembut lah tu. Kita pun tak perasan kelebihan kita sembahyang. Kita untuk tua pun walaupun sekarang dah atas kursi pun kaki kita mudah dilipat semuanya. Bandingkan dia orang kan tak pernah sembahyang kan. Orang lain nampak kelebihan tu. Katanya sembahyang kita mulakan otak kita ni, Allah bagi hypothalamus ni. Dia reward diri kita kalau kita buat baik. Contoh tak percaya, keluar nanti nampak sampah kutip. Bukan sampah tu. Kita kutip, kita letak dalam satu tong, kita kan rasa macam, rasa best sangat lah. Maksudnya kita menggunakan hormon. Kan? Apa nama diri kita ni untuk ubat diri kita. Sebab tu Nabi ajar. La adwa, jangan ada permusuhan, maafkan, tenang, hidup ni tenang-tenang aja, relax. Dan yang keduanya, wala tirah. Tirah ni jangan percaya pada ramalan. Sebab ramalan ni boleh merosakkan psikologi kita juga. Dia merosakkan psikologi kita. Kita jumpa satu orang kan, awak ni kan sebenarnya lagi 3 hari ni. Ada orang ramalan dengan tarikh lahir. Tarikh lahir untuk tahu face personality, okey. Awak ni lahir bulan Jun tapi maksudnya bulan Jun ni watak macam ni, okey lah untuk tahu diri kita. Tapi jangan percaya awak ni ujung tahun ni akan ditimpa musibah. Jadi untuk itu kena bagi sembelih kambing. Jangan percaya, dia boleh merosakkan psikologi kita. Begitu juga ni saya nak cerita ni, saya nak kongsikan ni. Janganlah mudah-mudah untuk tuduh jin apa-apa hal. Nyaya kat jin. Cisian kat jin. Dia tak buat apa-apa pun. Dia pun kadang-kadang dia macam kita tau. Hidup dia lebih struggle daripada kita tau. Sebab kenapa jin, saya nak cerita rahsia kita je. Kenapa jin kalau dah masuk kat badan satu orang, dia memang susah nak keluar. Memang susah nak keluar. Dia rela mati daripada keluar. Orang kalau badan dia dah ada jin kan. Orang badan dah ada jin, pengamal perubatan nak ubat bukan senang tau. Sebab jin lebih banyak daripada manusia. Kalau dia keluar, dia nak duduk mana? Bawah pokok tu dah ada orang pula, dah ada jin, bawah situ ada jin, dia nak duduk mana? Jadi dia tumpang pada orang tu, kalau dah ada ruang, nak keluar memang susah. Sebab tu bukan senang nak ubat.
mana jin tu nak keluar, sebab dia nak keluar, dia lagi struggle begitu tau, dia nak makan macam mana, kesian kat dia, kita suka tuduh dia. Okey, saya nak cerita kat sini adalah ramalan tu, Nabi tak kata jangan ramalan apa-apa, jangan terus ni sebenarnya kena sihir lah ni. Kita tak nafi benda tu wujud, tapi tengok faktor kemanusiaan. Islam tak nafi kemanusiaan eh. Ini kadang-kadang jumpa pengamal perubatan Islam, kena pengamal perubatan Islam tu bukan betul-betul mahir, dia boleh merosakkan psikologi kita. Awak ni kena buat orang ni, dan yang buat ni bukan orang jauh atau orang dekat aja. Dia bagi kita free association dari sudut psikologi dia. Free association ni, kita akan duduk, kita akan kaitkan untuk kepercayaan itu. Nah, sebab itu kadang kita baca horoskop, betul lah, dia bagi kita free association, free untuk kita kaitkan. Betul lah. Dan benda tak betul tu kita kan, kita tak perasan, tapi benda betul kita kaitkan pada kita tu. Free association. Tu bahaya tu dari psikologi tu. Awak ni kena buat ni, orang ni apa semua ni kan. Baru-baru ni kita tak nafi benda tu wujud, tapi jangan percaya pada ramalan. Benda tu kena hati-hati lah. Kalau nak berubat, berubat orang betul-betul. Berubat dengan orang yang apa nama, orang yang betul-betul mahir lah. Kalau tak, dia merosakkan psikologi kita. Okey. La udwa wala tirah. Okey, jangan bermusuh-musuh, maafkanlah, maafkan. Dan jangan rosakkan psikologi kita dengan ramalan-ramalan. Okey. Allah sangat menyukai sangkaan yang baik. Sangkaan yang baik itu maknanya ramalan tadi kan. Allah suruh kita sentiasa positif dalam memandang hidup. Jangan kita grounded dengan ramalan. Hidup kita takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah takdirkan yang terbaik bagi kita. Jangan percaya pada ramalan. Hidup kita takdir yang baik. Kita saja takdir, semua hidup kita takdir yang baik Allah kurniakan. Jangan, jadi Allah, aku sangat menyukai. Mana Nabi SAW suka menyukai, pertama sangka baik. Sangka baik itu daripada ramalan-ramalan lah. Maksudnya selalu bersangka baik serta positif dalam hidup. Hidup ni kesatu positif kan. Setiap benda, semua orang susah, tak ada orang tak susah. Beza dia bentuk je. Beza bentuk je. Orang ni susah duit. Yang ni duit okey tapi sakit pula kesihatan. Yang ini kesihatan okey, sakit pula okey. Oh, menantu pula memeningkan kepala dia. Yang ini semua okey, menantu okey, anak pula. Ada orang menantu okey, anak mening. Kan? Anak okey lah apa semua, kawan-kawan mengata pula. Asyikkan kata je. Ini okey pun semua pula, hutang tak bayar pula. Kan? Tak ada orang tak ada masalah. Beza dia bentuk je. Kesamaan dia masalah menyempitkan hati. Soalnya hidup kena positif. Okay? Dan yang keduanya, Nabi kata, aku suka kata-kata yang bagus. Kata-kata bagus sama juga dia kena training, kena latih. Benda positif ni kena training. Otak kena training untuk sentiasa maknanya positif, mental punya pemikiran. Kata-kata pun juga sama. Dia kena latih dengan adab. Ada cara pandang kena latih Kalau kita membiasakan berfikir cara negatif, nanti semua benda akan kita pandang sudut negatif dulu. Cara pandang tu kena sentiasa positif.